Assalamualaikum sahabat Sonfai, ketemu lagi di keluarga Sonfai. Hari ini kita bakal seseruan bareng sama keluarga Mami Ola nih. Challenge di activity game yang seru banget, makan makanan restoran ala Jepang dan juga foto-foto dengan nuansa yang Jepang banget. Penasaran? Ikutin keseruan keluarga Sonfai hari ini. Sabar nggak? Jadi ya daripada penasaran kita masuk aja yuk. Ayo kita masuk deh. Sahabat Sonfai, hari ini keluarga Sonfai bakal bermain di salah satu taman bermain yang bertema tradisional Jepang di Jakarta. Kira-kira keluarga Sonfai hari ini bakal ketemu siapa ya? Nah ini stasiun nih, kereta nih. Ketemu di sini. Ternyata udah sampai duluan ya. Seneng banget. Iya. Kenapa? Oh, kakak mau naik kereta. Ya alhamdulillah nih kita hari ini tuh seneng banget bisa silaturahmi. Nah, Abang Mas, Mami mau ngomong sama Abang. Abang harus tahu bahwa orang-orang yang mau diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka mereka harus menjalin tali silaturahmi. Nah, itu ada di HR Bukhari. Wah, asik banget nih naik kereta. Happy semua ya, sahabat Sonfai. Sahabat Sonfai, karena Mami, Kak Ola, Fas, Eja, Zafi lagi naik kereta. Daripada aku bingung, mendingan aku jalan-jalan sambil lihat-lihat di sini. Ah, ngapain lagi ya? Paling enggak ya namanya Daddy kan butuh juga yang namanya me time ya. Nemu yang bawa. Halonya biasa aja kali, kaget. Sumo. Tapi lari cuma satu nih. Ya siapa lagi nih ya yang mau menjadi lawan sumo? Ada pertandingan sumo, lawannya cuma satu. Ada apa Mbak? Ada pertandingan sumo, mau jadi lawan sumo? Kita kurang satu lagi nih. Lawan dia? Iya. Oh, boleh nah, boleh deh. Oke, kalau mau silakan ganti kostum dulu, kostumnya ada di dalam ya. Oh, di mana dalam? Oke, silakan sebelah sini. Aduh, bener-bener deh. Jadi di mana sih? Itu ada yang main sumo. Kita nonton ya, nonton ya. Kita aku ganti baju dulu, nanti aku nyusul kalian ya. Ya udah. Oke. Yuk Kak, yuk mana kita. Senang sekali kita udah kumpul lagi. Iya. Pakai dress code ala-ala Jepang. Jadi karena memang
tempatnya Jepang banget, kita menyesuaikan dengan temanya ya. Tema jadi biar lebih mendalami. Biar lebih mendalami juga. Yeah. Jadi inilah sebenarnya salah satu kenapa anak-anak tuh bagus dikasih permainan yang mengedukasi. Alena sering juga ya aktivitas fisik? Sering banget, sering dong. Kan gimana pun juga namanya anak-anak ya, yeah. Ya membantu itu dia, kekuatan motoriknya dia. Motor halus dan motor kasar itu kan memang. Bagi maminya senang olahraga ya. Iya dong. Sahabat Sonfai, kali ini kita mau adain pertandingan nih. Yang kalah dalam game, dialah yang harus naik seluncuran dari Gunung Fuji. Abang Fas dan kakak Alina udah gak sabar nih mau mulai pertandingannya. Semangat Abang Fas dan kakak Alina. Walaupun kakak Alina cewek, tetap gak mau kalah dan mau berusaha supaya menang. Semangat kakak Alina. Karena pertandingan tadi dimenangkan oleh Abang Fas, sekarang Abang Fas mau nemenin kakak Alina yang kena hukuman buat naik ke Gunung Fuji. Wah, sahabat Sonfai, kakak Alina pemberani nih mau menerima hukuman meluncur dari Gunung Fuji. Tapi Abang Fas mau ikutan naik seluncuran nih. Kira-kira berani nggak ya? Naikin! Kaki Bang bisa, Abang Fas bisa. Naikin! Sedikit lagi itu, Bang! Alhamdulillah, Abang Fas tetap berusaha dan berhasil meluncur dari Gunung Fuji. Ya, akhirnya mau nyoba lagi, jadi biarin aja sebenarnya anak tuh. Memang ketakutan itu memang harus kita lawan. Benar ya, Pak. Kan? Karena gimana pun juga memang ketinggian itu kan gak gampang sebenarnya. Kalau kita misalnya memberi contoh bahwa, oh gak apa-apa kok. Benar. Kalau gak takut biasanya jadi gak apa-apa. Santai-santai ya Alina ya. Happy ya Alina. Cuma ceri. Alina tuh kelas berapa sih sekarang? Kelas 2 ya. Oh. Alina pelajaran yang paling disuka apa? Pelajaran yang paling disuka? Matematika. Wah. Kalau Abang sukanya matematika juga. Tapi yang punya kalau nggak salah Bang Fas tuh jago ya di Masya Allah. Iya. Lagi belajar. Mau denger aku kan suka denger-denger tuh dari TV. Lihat di teman. Mau denger dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai dhatil buruj. Wal yaumil ma'ud. Wasyahid. Wallahu min
wara'ihim muhito. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Kak, aku lihat kan Masya Allah banget ya, Alina nih udah pakai hijab kayak gini nih. Itu Alina pakai hijab gini nih atas kemauan sendiri atau gimana kak? Kemauan sendiri? Masya Allah, hebat banget loh. Emang kenapa sih Alina berhijab? Jawabannya karena Allah. Nah, waktu Alina memutuskan untuk pakai hijab, reaksi kak Ola gimana? Aku sih sebagai orang tua bangga, happy pastinya. Aku support anak aku apapun itu ya. Cuman maksudnya di sini kan Alina masih berumur 7 tahun, ya, jadi aku juga nggak mau kayak okay, sekarang Alina berhijab, jadi harus hijab terus gitu ya, kan. Ya. Aku nggak mau juga terlalu menuntut dan terlalu kayak mendoktrin bahwa dia harus seperti ini. Aku bilang jalanin aja, nanti seperti apa. Yang pasti sebagai orang tua pastinya kita akan menuntun dia yang lebih baik. Yang pasti dari Alina dulu gitu. Kebetulan juga nih hari ini kita punya teman yang mau kita datengin nih. Mereka ini adalah pemenang juara Olimpiade Matematika dan mengharumkan nama bangsa, luar biasa namanya. Langsung aja nih kita panggil ya. Ada Miska sama Deva.